بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮาทีนี้18ละ18ละ18ลิปักไอ้วายูละนักกีดานักกีดานักกีดานักกีดาฮานี่เราอยากไปได้สับปะปะ kita duduk belunjuk dah kita duduk belunjuk dah kita kena caping hari tu dah siapa aja kita kena caping dah Tuhan buat siap dah kena caping duduk belunjuk kaki duduk belunjuk selimut dah duduk ngeri aduh mak mung air dah mak mung aduh ngeri dah ni siapa ni siapa dah melikil maut bila siapa aja pak mari dah mari tak kena panggil dah gua tu ya tahu yo hijau dia tu hewak untuk tu yo untuk mesak untuk ambil roh ke ha tu noya tu bos apa pak dia berada mana dia dah siau mai tengok pung siapa dah pung dia turun ramah bukan sore malikil maut tak meneng malikil maut ni ramah dalam riwayat ambo dah baca dia kata apa pak kepulai hari ambo mati demo mati ada pak kepulai malikil maut bos apa peng aja. Misal tu Tuhan tulis di Luh Mahfuz kata, dia ni nak mati pukul 8:30 lek pagi, hari senang. Ya hari senang pak tu dah. Turun mau kita dah. Kita dah sebing dah. Dah tak nikah dah. Dengerai dah kita banyak hari dah. Tapi hari senang pukul 8:30 tu siapa dah. Dia turun dah nyok 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 yang dah. Pakak masuk oh ya. Kepulai pertama duduk di hujung kaki kita. Ni kepulai pertama duduk di hujung kaki. Kepulai yang kedua duduk betul lutut. Malikil maut dia cokoh. Dia cokoh betul lutut. Tak nampak. Kepulai yang ketiga duduk betul perut. Kepulai yang keempat duduk betul dada. Pak kepulai makcik. Ni hari kita nak mati nak ayat ni. Malam ni ingat malam ni. Amor hari amor nak mati amor tahu dah. Amor tahu lama dah. Hanya amor hati rasa pergi mana. Sabit dah lelah-lelah sikit. Eh jolah lah aku ni eh. Eh. Gig jangan mari lagi lah. Ha. Tidak. Ha ni ayat. Ni hari nak mati nak ayat ni. Hari nak mati hati rasa. Malam ni hati rasa belaka ni. Siapa yang nak pergi dulu nak pergi dia. Tu lagu tu pak kepulai. Bos apa peng pukul 8:30. Hak tu hai janji siap dah tulis siap dah. Ha fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila siapa dah ajarnya tak lebih tak kurang dah. Pak kepulai mula-mula masuk. Masuk mana makcik tahu tak? Masuk di hujung kaki. Ke, dia pegang ibu jari kaki dah. Pegang jari kaki semua tu. Pak tegak lah dah. Ha, pecik. Berat. Dia pecik. Dia ramah. Dalam riwayat kata, wahum yuksiruna. Mereka itu ramah. Ramah. Ha, ramah. Pecik kuat. Berat. Ruh kita kau naik dah. Siapa lutut? Bos apa lutut? Beradu ke pulai pertama. Syum. Perak. Terbaik ke perak. Ya ada sayap lemon ni. Ya ada sayap. Ha, Jibra'il ada sayap. Jibra'il dua sayap. Nabi kata. Sebelah lek ni 900 sayap. Lek ni 900 sayap. Senak langit bumi. Tu apa Jibra'il sekor bang. Ni melekat lah ya. Malikil maul lagu tu. Mak ya apa ni. Dia pecik-pecik. Tubik kepulai pertama sambung kepulai yang kedua. Kepulai yang kedua duduk sama lutut kita. Dia pecik berat. Sapa perut kita. Kita panggil sapa pusat. Kita tak apa lagi. Kalau ambo nak mati ambo tak tahu lagi. Duduk itu kita kenal lagi. Kalau orang mari rumah kita pun zairah kita pun kita kenal molek lagi lah. Dia mari, "Pakcik, teruk ke?" Teruk itulah mak pakcik ni. Maaf adik mak dek bocik pun tak gila dah tahulah ha, kenal lagi siapa pusat kepulai yang kedua ambil lutut siapa pusat kita kenal lah boleh lagi nah, orang mari kita kenal boleh lagi buat tu siapa kepulai yang kedua tu baik proof kepulai yang ketiga sambung di pusat perut kita ni pecik siapa dada buat siapa dada tu saya kata dak huyastari tu dalam hadis dak huyastari Tuhan kata, "Hey Malikil Maut, biar lu. Call lu. We are rehat star." Ha, situlah kita tengok bila sampai dada ni, kalau ambo tahu kata ambo nak mati dah.
Demo pun demo tahu nak mati dah. Dia berasa terlain dah, berasa lain dah. Dia berasa ketak dah. Hani rasa tengok molek ni, amuk royak ni. Rasa ketak dah. Gena kita tarik nafas kuat dah. Ha, berasa lain dah. Ambo kalau ambo nak mati, ambo yakin dah. Ambo boleh royak dah kalau bini ambo kau anak apa. Eh, babo nak mati dah ni, dia rasa ni. Ha, ni babo nak mati ni, jangan gijah lah, jangan gijah lah. Duduk kat babo, duduk kat babo. Ha, salah tak gitu, kita boleh royak dah. Tahu dah. Si nak mati ni, tahu dah. Dia lain dah bila sampai dada. Tapi Tuhan kata kena, dak hu yastari. Beradu ustaz, beradu ustaz. Tinggal dia. Jangan duduk pecek lagi, jangan duduk pecek lagi. Jadi kepulai yang keempat, jangan lagi. Kau lu kepulai keempat. Dubik kepulai yang ketiga, sebab perempuan gitu. Nah tu. Situlah kalau orang sakit setara mana punya celek mata. Cuba perhati tengok orang sakit setara mana pun. Sebelum ada tu, ada celek mata. Tak khabar, tak khabar dulu. Tapi bepak sampai dada je celek mata. Ha ni, perhati molek ni. Ni amun nak baca lah kitab. Ha, dalam riwayat-riwayat dua ayat. Bopak si celek mata. Ya celek, ya tak. Orang tak faham, ya tengok. Weh, segar dah weh. Kalau anak duduk malik, esok nak pergi dah. Ha, nak pergi dah banyak hari dah tinggal di story ni. Tak tahu lah, koli curi demo. Tak dah ni, puyuk-puyuk ni. Ha, nak pergi malik dah. Hak tu pergi sampai golok demo tu pulak kelik tu. Ha, tidak. Ya tu hewi lagu tu. Bos apa dah dapat, Tuhan kata, dah huya setari. Beradu dulu, huya rehat star. Dia nak popcorn star. Ha, tu dia celek mata. Dia celek mata, dia tengok apa? Dia pertama, dia tengok jasa dia. Orang nak mati ni, tengok jasa makcik-makcik. Ha, dia tengok, hari makcik nak mati, tahulah. Ha, ni dia royak ni. Dia royak nak jumpa dengan fuk kita belakang. Bukan dia royak orang luar tu, tak. Ni royak fuk kita, dah lah. Tapi bila tak tahulah ambo demo ni. Keadaannya pesening. Ha, keadaannya pesening. Lepas tu bapak. Bila pak. Siapa dadah ni tu. Dia celek. Dia celek, dia tengok jasa dia. Apa jasa dia? Rumah dia. Dia tengok celek rumah. Kali dia nak mati rumah lah. Ini dia oyak tak boleh mati rumah. Dia celek tengok. Dia tengok apa celek? Dia tengok ni halal-halal tengok. Mata dia kisah. Dia kerah mata dia. Mata dia tengok kerah tak kelip tengok. Dia dah tak batal ke? Dia tak batal dah. Dia selimut dah. Ha, dia selimut dah. Dia tengok. Tengok. Puas dia tengok tu. Barulah dia tengok kau bining dia. Ni dia tengok jasa tu. Kena tu. Dia tengok kali terakhir dah. Dia tengok kali terakhir dah. Dia nak bebas dah. Ha, dia nak tinggal. Dia tengok kali terakhir dah. Sampai dia tengok wilkak di mata dia. Ni lah rumah aku di janin ni. Ni rumah aku di janin ni. Aku nak wilkak tengok kak. Kalau aku masuk surga lagi ke atas, aku boleh royak ke saingku. Rumah aku pesening. Dia lekak. Rupa rumah dia tu. Tu cedek dia tengok kali terakhir. Dia tengok kali terakhir dah. Ha, ni keadaan kita nak mati. Nak macam ni. Lepas tu orang tua. Orang tua-tua jamin dulu. Bila dia pergi zerah orang sakit. Orang sakit teruk-teruk. Dia tak gaduh pergi tanya. Orang dulu lah. Orang jamin dulu dia tak gaduh pergi tanya. Orang learning dia gaduh pergi tanya. Bawa pergi zerah orang sakit. Nak nyonya. Assalamualaikum. Asyik tak? Teruk ke? Orang learning. Sate-sate, tak ada berasa nak makan. Ada rasa. Aku ada rasa sate bu. Sate arnak. Tak makan. Bung buku. Kok eti tiga. Nah, kita learning. Tak ada. Tawar makan kita. Tanya. Okay dulu tak? Okay dulu. Tutup lebar dulu, dia pergi zero orang sakit, dia tak tanya. Dia gimana tutup lebar dulu? Dia pergi di hujung kaki. Tidak. Hari tutup lebar dulu, dia pergi di hujung kaki. Dia naik pergi, dia tak gaduh. Dia tengok orang duduk tidur, duduk apa. Dia pergi, dia rombok kain, duduk selimut tu. Kaki tu. Dia rombok situ, dia cekok jari kaki. Dia cekok ke jari kaki. Kalau berasa sejuk, getah dah. Lalu dia katuk perut. Dia tanya, mana bini dia? Mana bini? Mocik. Mari. Mari. Mari duduk sini. Terus gaduh ke dapur tu. Teo, dia mau buat lah. Dia mau buat teo. Mari duduk sini. Dia tak royak nak mati. Dia tahu lah.
Roh tak ada dari hujung kaki. Roh berpindah dah. Tidak, roh berpindah dah. Dia pecik dah. Roh tu naik sampai sekadar ada dah. Ha ni orang nak mati, ingat malak ni. Karena roh tu baik kau berhubung belakang orang mati. 99.9 tu baik kau berhubung belakang orang mati. Ha ni nak ayat tu. Tu baik kau tu belakang. Ha tu. Sebab tu orang tua dulu, dia tanya ni, dia tahu dah. Kata roh tak ada dah. Dia jamuh di hujung kaki tak ada dah. Melekat pergi ramah, siap ramah, ramah ke mana naik dah. Tak ada dah di langit. Mana, mana, mana. Bini ya, bini ya. Mari, di sini, ni. Mana anak ya, anak ya, anak ya. Hei, mari dia kawai mu. Hey. Mana anak sulung dia. Mari belakang. Dia keliling ni. Haa, lagu tu. Orang zaman dulu. Ni orang zaman dulu ni. Gena, dia tahu dah kata where you nak mati dah. Haa ni. Orang sakit pun lagu mana? Orang sakit. Orang sakit, bawa bini dia mari. Dia tengok. Dia tengok, dia celak mata ke bini dia. Dia duduk tidur, dia tengok. Dia tengok supaya orang tak kenal. Tak klik dia tengok. Tengok. Dia caw mata dia ke muka bini dia. Tengok. Ha, dia tengok. Geno boleh tengok gitu pasal apa? Dia nak wilkak di mata dia. Ni lah muka bini ku. Ni muka bini ku ni. Karena dia nak pergi dah. Dia tengok akhir dah. Tak lagi dia nak pejai mata dia nak pergi dah. Tak klik pas bila-bila. Tak jumpa dah. Nak jumpa mana pula? Duduk di pandai masyarakat esok telanjai belakang. Kenal ke tak kata bini dia tau. Haa ni tak ada kain kelubung. Tak ada kapa dah. Nak ya tu tak ada baju secaping. Tak ada seluar dalam pun tak ada. Telanjai belakang semua tu. Habis dia tengok-tengok kali akhir dia tengok. Dia tengok. Kerah mata tengok. Cik dia nak pergi dah. Dia nak pergi dah. Ni orang sakit nak mati nak ya. Ni kada air nak ya. Dia tengok. Kerah mata tengok. Kalau dia. Kalau apa ni. Kalau dia gagah lagi. Ada setengah orang tu dia gagah lagi boleh kecek. Dia wasiat, dia besar. Kadang-kadang dia akik, tangih dia. Dia tengok mata, dia tengok ke bini. Dia akik, tangih, Allah, bini dia. Mata tengok. Dia tengok. Orang nak akik, nak mati, nak mati. Kalau dia gagah lagi, dia besar. Dia Allah, tangih, tengok ke bini dia. Tengok ke bini dia, tengok mata dia, cong, tengok dia. Kadang-kadang dia wasiat. Dia kecek dengan bini dia. Kalau dia gagah, dia kecek. Dia kecek kena. Mekmu maaf hati kat aku. Mata dia tengok ke mata bini. Dia tengok ke muka bini dia. Mekmu maaf hati kat aku. Mekmu. Apa kita duduk dua sekali. Aku ni ada salah. Maaf hati. Aku nak pergi dah. Mekmu. Muduklah dengan anak-anak tu. Mu tengok anak molek lah. Wih ngaji mekmu ku tak ada pun. Duk baiklah, mekmu sobalah, mekmu. Aku nak pergi dah, mekmu maaf katik, kita duk. Selama kita duk, kelami. Aku nak pergi dah, mekmu. Hati dia kata, you siap. You nak pesan ke apa, you besar dah. You minta maaf ke bini you, you nak pergi dah. Tu, mata dia tengok. Kadang-kadang you hello tangih dia. Bini pegang tangih dia. Allah, kuru dah dia, kuru dah. Ada tulai dah, ada tulai dah. Bini pun becek. You duk kaya. Lepas dia tengok ke bini dia tu, baru tengok ke anak sulung dia. Baru dia tengok ke anak sulung dia. Dia tengok alih mata dia tengok anak sulung. Tengok anak sulung dia tengok. Kadang dia upset. Kalau anak sulung nama mak, mak. Mak. Weh tak ada, mak jangan lebih, mak dia. Mak tolonglah, mak katik, mak tak agak, mak tu. Mak jangan balok dengan adik-adik, mak. Adik duk kalah lagi, mak. Adik kecil, mak ni. Mak jangan duk balong dengan adik-adik. Baik belakang, mak. Weh tak ada pun, tolonglah. Mak tak agak tu, mak. Haa, dia besar. Ni dia besar. Dia besar ke anak-anak dia. Ni orang nak mati, nak ayat tu. Dia besar habis. Takut balong adik-beradik. Takut balong adik-beradik. Dia takut anak dia lebih ke apa. Terus dia duk balong dengan adik-adik halus lagi. Dia besar ke anak sulung dia. Anak sulung dia. Hanya orang nak amla ciwit dah. Lagu ni. Ni kanton dia nak ayat tu. Tu. Lagu tu lah. Lepas anak yang pertama, anak yang kedua. Anak yang ketiga, anak yang keempat. Lagu tu lah. Kalau lima beradik, lima beradik tengok habis. Dia tengok habis anak dia. Bos sudah tengok, pak. Bos tengok sudah habis, pak. Pak, dia pejai mata. Dia pejai mata. Hanya ada dia. Pak, bos dia pejai mata tu tak ada 5 minit kali. Cuba perhati malak, buat kita ni. Buat kita ni tunggu orang sakit semua. Tunggu seorang sakit sampai ke mati. No, ya, dia tunggu. Sampai ke letih. Sampai ke habis nafas. Cuba berhati tengok. Hak amal royak ni.
Ni amo dok baca dalam kitab-kitab ulama, riwayat-riwayat dok ayat ni. Ni hari kita nak mati ni ayat tu. Hari perpisahan kita, hari amla ciwit. Ni ni ayat tu. Bapak dia tengok habis, dia katuk mata perak, dia katuk mata. Dalam 5 minit tak alih ni. Dalam 5 minit tak alih. Lepas pada dia pak dia pejam mata tu gak. Star dah. Tuhan kata kena, "Hei malikil maut, sambung." Sambung. Gerak, 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 gerak. Siapa dihalkung dah? Apa panggil sakratul maut. Malaysia panggil nazak, duk nazak, duk nazak. Ha, kita sini panggil duk letih. Ha, duk letih. Ha, tu. Bos apa sini, Pak? Dia pejam mata tu tak ada 5 minit. Perak dah. Mula kena apa? Nampak dah. Nampak lalu nampak dah. Hari nak gila nak gila. Nak gila. Nak gila. Ada setengah orang 2 kali, ada setengah orang sekali, ada setengah orang 5 kali. Ada setengah orang ni sekerat hari. Sekerat hari dia lagu tu. Ada setengah orang. Ada setengah orang ni 2-3 kali ya. Tuhan wi rahmat. Situ tanah tu. Hak tu kita ada baca doa semua. Ada baca doa dalam semayan ni. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afu inda al hisab. Tu kita nak baca doa semua tu. Tu doa gawa nama tu, doa tak siwi sakit mati, iaitu tekah sakratul maut. Sakit, 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 sakit. Allahu akbar. Tak ada roh nak royak. Tak ada roh nak royak di saat-saat tu. Sebab tu kita tengok orang nak mati lagu mana. Bila dia duk rak-rak-rak lagu mana, kita tengok. Cuba perhati jari dia. Cuba perhati tangan dia. Cuba perhati kaki dia lagu mana. Orang nak mati lagu mana. Tangan kadang-kadang dia kepal. Ketah, 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 ketah. Hujung kaki nampak titik-titik-titik-titik-titik. Geno tu. Melekat dia pergi habis dah. Kalau melekat tak pergi. Penuh rumah tu lah. Oh, gelpa dung-dung lah. Nak ya tu. Ni tikah nak tubik roh. Nak ya tu. Ada dah. Bo tubik roh habis. Bo tubik roh. Poh, bopoh tu lah. Celek lalu dah. Celek, 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 celek. Boroh tu baik celek lalu dah. Geno celek tahu dah. Geno boleh orang mati mata belalak belaka. Mata balik, mata balik. Orang mati mata balik belaka. Jangan nak temu mata tak balik. Nah, geno tu. Dalam riwayat kata, dalam kitab ulama kata geno. Bila roh tu baik ni, si badan nak tengok roh dia berlepas. Tidak. Si badan ni, dia nak tengok roh dia tubik. Amla, amla, syuk. Habis dia celak. Dia celak mata tengok ni. Dia tubik kau bobung. Dia roh tubik kau bobung ni. Bo tubik poh. Dia nak pejar. Haa, tu. Dia tengok. Haa, tu. Dia tengok. Nak, dah. Bo dia tengok, pak. Balik mata, roh tubik piau. Dah. Bo roh tubik, pak. Badan dia mati lah. Tak boleh nak katuk lah lah. Tak boleh nak katuk lah mata tu. Dia mati tak ada roh dah. Habis tu mata jadi balik. Sebab tu orang tua dia pecek-pecek. Uruk-uruk dulu. Lepas tu baru ialah tuduh lah. Tak tangis kia siap. Kia siap dah. Ambil kain tuduh tak banyak. Tu. Orang mari sedia pun tengok buka tengok. Sepuluh duduk tidur je. Cuba mula-mula. Kalau tak buat lagu tu. Buka pak. Tidak. Ah, kalau tak uruk dulu. Hak tu lah. Bini kata gena wemu tidur rapat lah ni. Sama-sama tidur jauh tak belakang-belakang. Gena belakang-belakang ni. Aku tak mandi panah wemu. Sama ni ke? Alah tak apa ha. Gena tu lelaki kita tengok. Datuk tu mati tadi. Tengok datuk tu mati. Dia tak ada tengok. Dia tak ada nak becek ni. Haa takut lah. Habis orang pecik, pecik, pecik. Baru dia pejel semula. Hani mata orang mati. No, ya.